Semuanya satu sama lain jadi saksi besok ini. Ini diulang lagi. Kisah kita ini besok di Universitas diulang lagi. Datang ke depan Pak Gunawan, dia betul kamu dulu yang baca Al-Quran. Ya, dipanggil satu. Iya, dia munculkan. Iya, yang kita ini bersenang-senang. Panggil cek lain, datanglah cek lain. Tanya Allah. Kemudian duduk banyak, tanya Allah. Cek kali tanya, habis hari satu hari lainnya. Jadi kita ini disaksikan satu orang. Seharinya nanyo-nyo saya. Duduk lemah, boleh karuti. Duduk lebih, boleh balbang ini. Jangan ketika kita berada di pengadilan positif, nama kita terpanggil di pengadilan negatif untuk menjadi saksi sebuah pengadilan negatif. Kenapa? Karena kita gibah. Karena kita tahu maksiat orang itu. Dan itu kepada kaum muslimin dan muslimat, jangan pernah tahu tentang maksiat orang. Pada malam yang berbahagia ini, menjelang Isya ini, ada waktu sekitar 30 menit ya. Saya ingin bercerita judulnya Ghibah dan Fitnah. Ghibah ini alias gunjing, dipercantik namanya oleh orang hari ini gosip. Ya, seolah-olah itu halal aja. Itu gosip mah. Kita tidak punya webbot, tapi cerita aja. Nanti di Yumil Masyar itu ada dua pengadilan. Pengadilan positif, pengadilan negatif. Pengadilan positif mengadili semua pahala kita. Pengadilan negatif mengadili semua dosa kita. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, famai ya'mal miskatin khairal yarah wa may ya'mal miskatin khairal yarah. Barang siapa yang berbuat baik sebesar sawah, akan aku perhitungkan. Dan barang siapa yang berbuat keburukan tazarrur, akan kutagih. Dalam bahasa vulgarnya, siapa saja yang berutang padaku 0,000% atau sen, itu pun kutagih juga kata Allah. Dan barang siapa yang berbuat 0,000 sen, itu pun akan kubalas juga. Nah, dua pengadilan ini, ada sebuah gedung yang sangat besar sekali dan pakai AC dan nyaman. Ya, akhirnya baik-baik, jasanya baik-baik, semuanya dalam suasana enak. Itulah tempat pengadilan pahala kita. Jadi Yumil Masyar itu semi surga dan semi neraka. Setengah surga dan setengah neraka. Ada lagi sebuah gedung yang terbuat dari besi. Lantainya besi, dindingnya besi, atapnya besi, kursinya pun besi. Kemudian dipanaskan sampai warnanya merah. Diadililah dosa kita di situ. Masuklah akhirnya, masuk jaksanya, penuntutnya, masuk terdakwanya, masuk satu orang lagi, yaitu saksi. Kenapa Rasulullah melarang kita tidak boleh duduk bersama orang minum khamar? Duduk bersama orang minum khamar itu, jangankan ikut minum khamar, duduk bersama orang minum khamar saja tidak boleh. Kenapa? Besok menjadi saksi. Siapakah yang menjadi saksi dalam sebuah pembunuhan di dunia ini? Kan orang yang mengetahui tentang pembunuhan itu, ya.
Orang yang tidak mengetahui tentang pembunuhan itu dimintakah jadi saksi? Dan itu kalau kita duduk bersama orang minum khamar, ketika minum khamarnya ini diadili dalam gedung yang terbuat dari besi, lantainya besi, atapnya besi, tempat duduknya besi, kemudian dipanaskan sampai warnanya merah, kita hadir pula di sini. Makanya tidak boleh ghibah, makanya tidak boleh tahu tentang maksiat orang. Jadi ibu-ibu, mulai hari ini yang kita rajin mengirim-ngirim ini, ya, ada apa semua kita kirim, film dulu kita kirim juga, besok jadi saksi di rumah saya. Saya jelaskan. Saya membaca sebuah artikel ketika saya terbang dari Jakarta ke Makassar tidak berapa tahun yang lalu. Ada pertanyaan artikel itu. Berdosakah, pertanyaannya, berdosakah menonton film PNF katanya? Dijawab oleh Ustaz itu, tidak berdosa. Tetapi ketika orang itu besok diadili, pelaku zina itu, siap-siaplah kita jadi saksinya. Karena kita tahu tentang zinanya dia. Awak kirim ke orang, orang itu yang ditangkap. Besok kita di rumah satu tonjok-tonjokan. Bapak orang kirim-kirim kalian ikutin dulu. Hadir dulu dan hidung yang terbuat dari besi yang panas. Jadi jangan pernah tahu tentang maksiat orang. Dalam sebuah hadis juga katakan oleh Rasulullah, ketika orang bunyi, tutup telinga rapat-rapat ke dalam rumah, atau kau tinggalkan tempat itu. Kalau kita tahu tentang maksiat orang, siap-siaplah menjadi saksi hadir di pengadilan negatif tadi. Sebaliknya, banyak-banyak pula lah hadir dalam sebuah majelis, sebuah pertemuan, pengajian, tausiah dan sebagainya. Semuanya satu sama lain jadi saksi besok ini. Ini diulang lagi. Kisah kita ini besok di universitas diulang lagi. Datang ke depan Pak Gunawan, gue betul kamu dulu yang baca Al-Quran, ya, dipanggil satu, iya dia menunjukkan, iya, yang kita ini bersenang-senang, panggil lo cerai, datang lo cerai, tanya lo, ibu penyong, tanya lo, setiap kali tanya, habis hari satu hari, ya. Jadi, kita ini disaksikan satu orang, seharinya nanyo-nyo saya, duduk lo nyo, baru parugi, duduk lo sendiri, baru panggil. Jangan ketika kita berada di pengadilan positif, nama kita terpanggil di pengadilan negatif untuk menjadi saksi sebuah pengadilan negatif. Kenapa? Karena kita ghibah, karena kita tahu maksiat orang. Dan itu kepada kaum muslimin dan muslimat, jangan pernah tahu